Pada abad ke-15 dan 16 merupakan masa mencekam di Italia akibat perang yang berkepanjangan. Namun situasi yang tak karuan itu justru mengobarkan semangat beberapa orang kudus untuk menyuarakan hidup seturut Injil. Di masa ini pulalah lahir gerakan pembaruan dalam tubuh Ordo Saudara-Saudara Dina yang didirikan oleh Santo Fransiskus Assisi. Bisikan ilahi untuk mencapai hidup Injili yang lebih ketat melahirkan Ordo Frater Minorum Cappuccinorum. Benih Ordo ini disemaikan oleh saudara Matteo da Bascio, seorang imam Fransiskan dari Marche, Italia pada tahun 1525. Dia bertekad kembali kepada semangat asli pendiri, Santo Fransiskus, yakni hidup dalam keheningan dan pertobatan. Akhirnya Matteo berhasil mendapatkan restu Paus Clemens VII melalui Bula Religionis Caelus 3 Juli 1528 untuk hidup sebagai pertapa dan pengkhotbah keliling kepada orang miskin. Para saudara Kapusin tiba di Sumatera pada 20 Agustus 1912 sebagai prefek apostolik diunjuk saudara Liberatus Klutz yang bertahta di Padang. Pada 20 Juli 1921, saudara Matthias Brands dipilih menjadi pengganti Liberatus Klutz. Pada tahun 1941, Monsinyur Matthias Brands membawa pusat vikariat dari Padang ke kota Medan. Pertumbuhan jumlah saudara Kapusin di wilayah Keuskupan Agung Medan bermuara pada pendirian Ordo Kapusin Provinsi Medan pada tanggal 21 Februari 1994. Ordo Saudara Dina Kapusin dipimpin oleh Minister Jenderal Saudara Roberto Genuin yang bertempat tinggal di Roma. Sementara di Keuskupan Agung Medan, Ordo Kapusin Provinsi Medan dipimpin oleh Minister Provinsial Saudara Celestinus Manalu yang didampingi seorang wakil dan 3 orang penasehat. Karya Kapusin Provinsi Medan digolongkan menjadi pastoral parokial dan pastoral kategorial. Adapun karya pastoral kategorial meliputi karya pelayanan umat beriman di lingkup paroki, papa pengakuan, dan menjadi misionaris. Saat ini Kapusin Medan telah membuka misi lokal dan internasional. Adapun misi lokal itu ialah di Keuskupan Jayapura dan Keuskupan Merauke. Sedangkan misi internasional meliputi beberapa negara seperti Vietnam, Selandia Baru, dan Yunani. Sementara itu, pelayanan di bidang pastoral kategorial meliputi pelayanan di rumah retret RPF dan rumah doa jarang muda, menjadi pembimbing rohani, pendamping di asrama, yakni asrama putra Pakat, asrama putra putri Aikanopan, asrama putra Saribu Dolo, asrama putra putri Kumbe Merauke, dan asrama Tiga Binanga, serta asrama Beato Carlo Acutis Medan. Karya pendidikan di Seminari Menengah Kristus Sacerdos, SMK Grafika Bina Media, STFT Santo Yohanes Pematang Siantar, dan Universitas Santo Thomas Medan. Beberapa saudara juga turut memberikan pelayanan pendidikan di beberapa sekolah dan universitas negeri maupun swasta. Penerbitan dan percetakan Bina Media Perintis, perkebunan, klinik RPP atau rumah pelayanan psikopi spiritual Santo Pio Nagahuta, pastoral pendampingan orang sakit, sekap konservasi hutan psikopi-kopi, moderator kongregasi. Kapusin Medan saat ini berkarya di Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Padang, Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Jayapura, Keuskupan Agung Merauke, Vietnam, Yunani, dan Selandia Baru. Karisma Kapusin termanifestasi dalam setiap karya persaudaraan. Setiap saudara didorong untuk lebih gigih membangun relasi yang berlandaskan kasih persaudaraan dengan setiap umat yang mereka jumpai, terutama mereka yang terpinggirkan. Kapusin membangun hidup dan pelayanan mereka di atas 2 landasan penting, yakni doa dan persaudaraan. Doa pribadi dan komunitas memelihara hubungan saudara-saudara dengan Tuhan satu sama lain dan memungkinkan mereka untuk memberikan diri sepenuhnya kepada setiap orang yang mereka temui. Tradisi Kapusin
sangat menekankan Ekaristi dan penghormatan kepada perawan Maria yang terberkati. Karena itu, didirikanlah rumah doa supemalam Jaranguda Barestagi sebagai tempat bagi para saudara untuk membangun hubungan yang lebih intens dengan Tuhan. Dalam sebuah komunitas, di mana para saudara di situ tinggal lebih menunjukkan dimensi kontemplatif dari hidup religius itu dan hidup kapusin itu. Sebagai salah satu bentuk perhatian terhadap perkembangan spiritual, Kapusin mendirikan sebuah rumah retret yang disebut dengan Rumah Pembinaan Fransiskan. RPF ini melayani siapa saja yang ingin membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Rumah retret yang sudah berusia lebih dari 25 tahun ini bergerak berlandaskan spiritual Santo Fransiskus Assisi, yakni menaruh hormat yang tinggi kepada setiap ciptaan serta membangun persaudaraan kepada siapapun tanpa memandang ras, agama, dan status sosial. Salah satu usaha yang dilakukan untuk menyebarkan spiritualitasnya, Kapusin mendirikan yayasan GPIC yang berkiprah untuk menjunjung keadilan, mewartakan damai, dan menjaga keutuhan ciptaan. GPIC merupakan nafas hidup yang menggerakkan dan menentukan eksistensi seorang Kapusin. Yayasan yang berkantor di Jalan Mongonsi di Medan ini menyediakan biro bantuan hukum untuk membantu memperjuangkan keadilan bagi orang-orang kecil yang mengalami ketidakadilan, terutama mereka yang tidak mampu secara finansial untuk mendapatkan pembelaan hukum. Dalam bidang perdamaian, GPIC bercermin pada teladan damai Santo Fransiskus Assisi. Setiap saudara Kapusin, dimanapun mereka berada, didorong untuk aktif dalam usaha perdamaian, terutama menjalin persahabatan dengan mereka yang berbeda agama. Dalam bidang keutuhan ciptaan, GPIC proaktif dalam pemulihan lingkungan hidup yang sudah mencapai fase krisis. GPIC aktif turun ke lapangan untuk menanam pohon bersama masyarakat, mempromosikan cinta lingkungan hidup di lembaga pendidikan, mulai dari SD hingga universitas, asrama dan institusi gereja, juga melalui media cetak dan audiovisual. Kapusin juga memelihara sebidang hutan di tengah perkebunan sawit di daerah Aikonopan untuk tujuan konservasi alam. Hutan konservasi ini menjadi tempat perlindungan aneka satwa dan tumbuh-tumbuhan yang tergusur akibat pembukaan lahan perkebunan di daerah tersebut. Jejak Santo Fransiskus yang dekat dengan orang kecil tetap diikuti saudara Kapusin dalam konteks zaman ini. Anak-anak yang ingin bersekolah dan kuliah tetapi tidak mampu secara finansial tidak luput dari perhatian persaudaraan. Sejauh ini, Kapusin membantu ratusan anak untuk menggapai cita-citanya. Bantuan ini disalurkan melalui tim sekap atau setia kawan Kapusin. Kapusin Dekoskupan Agung Medan turut memberikan perhatian bagi mereka yang sakit secara fisik, psikis, dan spiritual. Cukup banyak orang datang dari berbagai suku, dari berbagai tempat, dan segala umur. Mereka memang mendapat penyembuhan keseluruhan di sini, baik itu psikologisnya, fisiknya, maupun spiritualnya. Kurang lebih 60% dari saudara Kapusin bekerja di beberapa keuskupan, terutama Keuskupan Agung Medan, yakni di 19 paroki Keuskupan Agung Medan. Selain itu, para saudara juga bekerja di komisi-komisi Keuskupan Agung Medan. Bahkan, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Medan saat ini adalah seorang Kapusin. Selain itu, terdapat dua orang saudara yang menjadi Vikaris Episkopal. Utusan Keuskupan Agung Medan untuk Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Sumatera Utara dan beberapa saudara lain di kota dan wilayah lain di Sumatera Utara.
beberapa saudara berkarya di Fakultas Filsafat Unika Santo Tomas di Pematang Siantar sebagai dosen. Ada pula yang menjadi staf pengajar di Seminari Menengah Kristus Sacerdos Pematang Siantar. Beberapa saudara juga dipercayakan untuk bekerja di Yayasan Pendidikan Keuskupan Agung Medan, Pendampingan WKRI, Gerahiman Ilahi, Komunitas Kasih Tuhan, Justice, Peace, and Integrity of Creation Franciscan di Keuskupan Agung Medan, Radio Maria, Direktur Catholic Center, moderator beberapa kongregasi suster yang ada di wilayah Keuskupan Agung Medan, dan Bapak Pengakuan Para Klaris. Atas semangat karisma persaudaraan, Kapusin turut ikut ambil bagian dalam pembinaan tunas muda bangsa dan gereja dengan membangun sekolah dan asrama. Sekolah yang telah didirikan Kapusin adalah SMK Grafika Bina Media Medan. Visi sekolah ini adalah untuk menjadikan anak didik siap terjun ke dunia kerja dengan memperhatikan nilai moral dan semangat Fransiskan, yakni bersaudara. Di samping itu, didirikan pula asrama sebagai wadah untuk membina anak-anak secara lebih intens. Sebagaimana nama asrama ini, menanamkan nilai persaudaraan kepada setiap asrama. Di sini kami fokus untuk berdoa, fokus untuk belajar, dan fokus untuk mengembangkan bakat-bakat yang ada dalam diri mereka. Adapun asrama tersebut antara lain, Asrama Putra Saribu Dolo, Asrama Putra Pakat, Asrama Putra Tiga Binanga, Asrama Putra Putri Aikanopan, Asrama Putra Carlo Acutis Medan, dan Asrama Putra Putri Kumbe Papua. Selain mendirikan asrama, beberapa komunitas Kapusin juga menampung anak-anak yang kurang mampu dan anak-anak yang terpanggil menjadi Kapusin untuk dibina secara lebih intens. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus katakan banyak orang yang membaktikan hidup dengan nasihat Injili, mereka yang menjadi imam benar melakukan makna dan maksud dari panggilannya. Tetapi kita tidak boleh juga tutup mata pada kenyataan bahwa sejumlah dari kita, dari mereka yang menganut hidup bakti dan juga menganut panggilan menjadi imam, tidak selalu dapat konsisten pada apa yang mereka janjikan. Kita boleh prihatin atas ini, tapi kita tidak boleh menjadi pesimis. Sesudah melakukan yang baik, kita masih ingin lagi lebih. Antara lain, mendalami karisma kita masing-masing, agar kita menjaga disiplin hidup, kekudusan, ketertiban, dan tentu semangat pelayanan. Saya merasa bahwa para biarawan dan biarawati adalah orang-orang yang dapat merangkul baik itu orang dewasa, orang muda maupun anak-anak. Baik itu suster, frater hingga para imam, mereka bisa mendekatkan diri dengan cara yang unik dan membuat umat tidak merasa takut mendekati mereka atau segan begitu. Saya adalah seorang areka yang aktif di gereja saya. Dalam kesehariannya ada beberapa pastor dan suster yang dekat dengan kami, namun ada beberapa yang tidak terlalu dekat dengan kami. Kedepannya saya mengharapkan pastor dan suster dapat mempertahankan kedekatannya terhadap umat tanpa mempermasalahkan latar belakang yang dimiliki. Terima kasih.